darling to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the greatest of 10,000 to my soul. Oh,
Shalom anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Pastinya kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, puji dan syukur kami semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu, Bapa. Jauhkan semua gangguan yang akan mengganggu konsentrasi kami ya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, bulan ini adalah bulan Mei. Bulan Mei ini adalah bulan keluarga. Minggu lalu, kita semua sudah merayakan Minggu Anak. Minggu ini, kita akan merayakan Minggu Orang Tua. Karena itu, kita mau belajar tentang berkat menghormati orang tua. Ayatnya bisa kalian baca di Rut 1, ayat 1 sampai ke 18. Sekarang kita baca sama-sama Rut 1 ayat 16 sampai ke 18. Nanti Rut 1 ayat yang ke 1 sampai ke 15. Jangan lupa setelah mendengarkan firman ini kalian baca ya. Kita baca sama-sama sekarang mulai dari ayat yang ke 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Pasti sebagian dari kalian pernah mendengar cerita tentang Rut, kan? Kita semua akan belajar tentang Rut yang sangat menghormati ibu mertuanya. Ada sebuah keluarga dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama keluarga Elimelek. Istrinya bernama Naomi, dan dua anak laki-lakinya adalah Mahlon dan Kilion. Karena di negerinya ada kelaparan, maka mereka sekeluarga pindah ke daerah Moab. Kemudian matilah Elimelek, dan kedua anak laki-lakinya kemudian menikah dengan perempuan Moab yang adalah bangsa kafir. Mahlon menikah dengan Rut, dan Kilion dengan Orpa. Setelah 10 tahun, Mahlon dan Kilion pun juga mati. Setelah suami dan anak-anaknya mati, Naomi lalu memutuskan untuk pulang ke negerinya di tanah Israel. Dan ia pun telah mendengar bahwa negerinya telah diberkati Tuhan dan sudah tidak kelaparan. Kemudian Naomi bersiap-siap untuk meninggalkan tanah Moab. Naomi berkata kepada kedua mantunya, Rut dan Orpa, untuk pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Orpa memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan allah lain yang bukan allah Israel. Tetapi Rut tidak mau. Rut tetap memilih Naomi dan memutuskan untuk terus mengikuti Naomi sampai akhir. Kemanapun Naomi pergi, Rut akan terus mengikuti Naomi. Rut meninggalkan tanah Moab yang adalah tanah kelahirannya. Dan Rut meninggalkan keluarganya yang tidak pernah bisa masuk dalam jemaat Allah. Rut memutuskan untuk hidup dengan umat Allah di tanah yang diberkati Allah. Ini menunjukkan bahwa iman Rut yang begitu setia dan taat pada Allah sampai akhir. Ketika Rut dan Naomi tiba di Bethlehem, Rut mengurus Naomi dengan kasih sayang dan hormat. Ia bekerja memungut jelai di ladang orang lain. Dan orang-orang di sekitar pun melihat dia.
dan memuji Ruth. Kalian masih ingat 10 perintah Allah? Apa perintah Allah yang kelima? Ya, betul sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Salah satu perintah Allah adalah menghormati orang tua. Contoh perbuatan Ruth yang memuliakan dan melayani Allah yaitu dengan menghormati Naomi. Betapa taatnya iman Ruth. Karena iman dan perbuatannya, maka Allah mencatat nama Ruth di dalam silsilah Yesus Kristus. Ruth adalah salah satu dari 3 perempuan yang dicatat namanya di dalam periode pertama silsilah Yesus. Meski Ruth berasal dari bangsa Moab, di mana bangsa Moab adalah bangsa kafir yang telah dikeluarkan dari jemaat Allah. Namun, dengan namanya dicatat di dalam silsilah, maka ini menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah yang menjangkau sampai bangsa kafir juga. Betapa baiknya iman Ruth dan betapa diberkatinya Ruth ya. Anak-anak semua, mari kita semua menjadi anak-anak yang selalu ingat untuk menghormati orang tua. Seperti yang dikatakan di Keluaran 20 ayat yang ke-12, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Salah satu cara untuk menghormati orang tua kita adalah dengan berdoa untuk orang tua kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas pelajaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami semua bisa menjadi anak-anak yang taat dan selalu hormat dengan orang tua kami. Dan iman kami terus dapat bertumbuh menjadi kuat. Dan kami semua dapat menaburkan benih-benih firman-Mu, Bapa. Kami semua mau terus memuliakan nama-Mu, Allah Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yeah.